bisa lihat contoh Krakatau Steel. Dia itu punya hutang 2 miliar dolar. Salah satunya 50 juta kepada proyek ya blast furnace yang hari ini mangkrak. Nah, ini kan hal-hal yang tidak bagus. Ya, pasti ada indikasi korupsi dan kita akan kejar siapapun yang merugikan. Ya, karena ini kembali bukannya kita ingin menyalahkan, tetapi penegakan hukum kepada tadi bisnis proses yang salah harus kita perbaiki. Terkait dengan kabar tentang adanya indikasi terjadinya praktik korupsi di sebuah institusi, perlu kami sampaikan bahwa informasi yang kami peroleh benar, KPK telah menerima aduan ataupun laporan dimaksud. Kami pastikan bahwa setiap aduan ataupun laporan yang kami terima akan ditindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang kami terima tersebut untuk memastikan apakah benar ada tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK.